Ini kelas sepuluh melakukan set baik sekali, lakukan dan menuju pemain belakang. Namun diantisipasi mulai kurang baik daripada pemain kelas 12 pemirsa. Ya, kelas 1 kali ini bertanding melawan kelas 10F. Kelas 10F melakukan set baik sekali, cukup keras. Diantisipasi yang kurang baik tadi tidak dijangka oleh pemain daripada kelas 12 IPS 1. Langsung dua F lawan Sos, daya kali ini dia langsung ke jendela belakang. Mencoba menyerang serangan, dikembalikan lagi, berbahaya apa yang terjadi. Dan nampaknya umpan yang kurang akurat dari pada kelas 10 F. Poin untuk kelas 12 itu F1 pemirsa. Oh,
Gajah sudah satu babak lagi gagal lagi. Minimal servis begini masuk. Servis tak orang masuk. Terlalu keras tadi. Sempat ya loh. Masuk menter-menter dari pokok masuk. Ya ini atlet daripada Padang Pasar. Hari ini kelas 12 IPS 1. Dan smash baik kali sebab terlalu keras tadi di hati tadi belum kurang baik dari sepertinya akan melakukan tetap aktif. Ya baik kali ini dia atlet poin dari Padang Pasar 8 jangka baik sekali di hati tadi boleh cukup baik membangun serangan dari 2-1 langsung saja menuju ke belakang jatuh pertahanan berbahaya dikembali lagi dan akhirnya bola masuk kembali poin untuk kelas namun apa yang mau. Oh, terlalu semangat saya. Bola keluar dari meninggalkan lapangan permainan itu gabus dan lagi berbahaya. Membangun serangan apa yang terjadi langsung saja. Lah, terlalu miskomunikasi tadi sepertinya antara dua pemain daripada kelas 10 Avenger. Ya ini dia cukup tenang tadi mengambil servis berbahaya membangun serangan langsung saja mengincar pemain daripada kelas 12 IPS 1 pemirsa poin bertambah untuk kelas 10 IPS 1 pemirsa. Nah ini duel beri perserangan dilakukan oleh kedua tim demi membentuk tim yang kuat dan mencari poin setinggi mungkin belum ditemprit ya. Dan diulang pemirsa. Langsung saja berbahaya membawa serangan bola sehingga terlalu tadi terlalu tajam dari umpannya tidak jelas berbahaya langsung saja sudah saja kembali lagi dan terlalu lembek tadi umpannya berikan untuk komunikasi berbahaya serangan balik ada yang terjadi jebret dan akhirnya pemirsa ini dia pertandingan cukup sengit mulai panas ingat hati boleh panas, tapi juga harus tak bingung pemirsa kita saksikan berbahaya membangun serangan dari kelas 10 berbahaya apa yang terjadi dan oh malah maksudnya tadi untuk mencoba menetting tadi namun gagal usaha yang diberikan oleh kelas 10 F pemirsa malah konten itu tidak kenal berbahaya pemirsa ada yang terjadi mudah saja. Iya, kira-kira tadi bola masuk untuk kelas 12 IPS 1. Pertandingan cukup menegangkan antara kedua tim kali ini di game ketiga atau pertandingan ketiga kali ini. Iya, lagi-lagi gagal kembali melakukan stop dari wadah kelas 12 IPS 1 pemirsa. Kali ini kelas 10 melakukan stop langsung saja menuju ke pemain langsung saja menuju ke area kosong baik sekali pengamatan bola dari wadah kelas 12 12 itu S1 mencari ruang yang kosong menurutnya baik sekali namun seperti habis komunikasi harus diperbaiki komunikasi antara sesama tim jangan sampai ada miskom berbahaya ini baik sekali cukup mudah umpan lagi menuju ke area belakang dan lagi-lagi saya katakan miss komunikasi jadi problem di antara kedua tuh pemirsa dan kreatif cuma-cuma diberikan kepada lawan ini dia pas 10F lawan set baik sekali menuju ke area kosong ambil bola keluar meninggalkan lapangan. Ini dia pemain dari kelas 12 IPS 1 apakah masuk lapang shot baik kali tinggi sekali oh sepertinya mengenai badan seharusnya tadi pengamatan bola dari kacamata saya itu terlihat seperti out tetapi dia mengambil bola sehingga bola untuk kelas 12 IPS 1 lagi-lagi lapang shot baik sekali bola lagi ke tengah membangun serangan apa yang terjadi berbahaya masih bisa diantisipasi bola dengan baik membawa lagi-lagi serangan di seri tujuh malam dan akhirnya bola masuk dan game pertama dimenangkan oleh kelas 10F dan tim ya hari ini seperti yang kelas 12 IPS 1 tertekan lalu di game pertama harus kalah dengan skor 15 ya iya tim pertama dong
untung pun ini. Sabar mbak, sabar, berbahaya kali ini, berbahaya membangun serangan untuk sebuah shooting namun di blok dari usaha dari kata kelas 12 juga S1 itu jangan lagi mudah kembali berbahaya, apa yang terjadi berbahaya, masih bisa diantisipasi bola dengan dari serangan bola yang nampaknya antisipasi bola yang kurang baik daripada kelas 12 juga S1. Lagi-lagi poin bertambah untuk kelas 10 S1 Mirsa, semakin tertinggal daripada kelas 12 juga S1 Mirsa. Kali ini pertandingan yang cukup menegangkan antara kedua tim, serangan 7-7 jual beli serang dilakukan, ini dua kelas 12 juga S1 berbahaya shooting, ya ternyata penempatan bola cukup baik daripada kelas 12 juga S1 sehingga penambahkan poin untuk kelas 12 juga S1 Mirsa tidak terlalu menerbang berada dan saksikan pertandingan yang cukup menegangkan kali ini. Yoi berbahaya dia angkat bola, apa yang terjadi? Berbahaya dan akhirnya masuk ke gol Singa. Serangan cukup baik. Kali ini pertandingan cukup menegangkan pemirsa. Ini dapat sebuah S lakukan shot. Berbahaya terlalu tinggi dan tidak bisa diambil, terpaksa harus dibiarkan. Yang sebelumnya baik sekali memaksa dari nomor 12 daripada kelas 12 tidak bersatu, terlalu memaksa itu tidak baik. Baik sekali ini dia berbahaya, apa yang terjadi selama ya akhirnya. Ini dia membangun serangan cukup apik daripada kelas 12 IPS 1. Pertandingan cukup menarik kali ini untuk ditonton dimanapun anda berada. Ini kalian pastikan melakukan jump sepertinya. Ya, betul sekali, terlalu keras, masih bisa diantisipasi bola dengan baik. Berbahaya menuju ke area belakang yang kosong dari pengamatan bola. Dan pengamatan bola cukup baik yang dilakukan oleh pada pemain 10F pemirsa. Sepertinya akan menjadi mudah hitam di kelas ini kali ini pemirsa. Ini dia jump dilakukan, gagal lagi mengambil bola pemirsa, terlalu keras tadi dan bola berputar cukup sulit untuk dijangkau pemain dari kelas 12 di PS1. Lagi-lagi jump shot namun gagal kali ini, terlalu melangkahkan lagi-lagi. Ya ini kok baik sekali, berikut sekali, ini dia yang saya membangun serangan, apa yang terjadi 3 meter, iya namun gagal dari sepertinya. Wabah juga S1 ini kali ini, kita tekanan langsung saja menghubungkan belakang, namun gagal lagi melepaskan bola di sisi yang kosong pemirsa. Baik sekali, berbahaya. Ya, lagi-lagi miskomunikasi dilakukan oleh kelas 10 eh pemirsa. Komunikasi bro. Tadi merah juga area belakang, masih bisa dikembalikan pemirsa, berbahaya. Ini dia kembali serangan menuju ke area kosong dan tepat sekali penempatan bola yang cukup efektif dari pada kelas 12 IPS 1 sehingga poin bertambah untuk kelas 12 IPS 1 pemirsa. Masih kelas 12 IPS 1 mengendalikan permainan kali ini. Lagi-lagi gagal dari Pak. Dan hal ini jaga terlihat tidak terlalu pas dia jatuh ke S1.
Sisi sekali ini berbahaya, namun kembali lagi, kembalikan serangan berbahaya penyerta. Sisi sekali diantisipasi bola dengan baik, langsung saja mengejar berbahaya. Apa yang terjadi? Serangan lagi berbahaya. Kali ini dua sisi serangan pemirsa. Ya ampun, yang ini dia. Kali ini pertandingan netting dimenangkan oleh kelas 10 pemirsa. Berbahaya kali ini serangan balik. Dua beli serangan antara kelas 10 S dan 12 IPS 1. Iya. Langsung saja menuju ke area belakang. Ini dia berbahaya pemirsa, menjadi ruang kosong. Baik sekali, masih bisa diantisipasi bola terlalu tajam tadi. Ya, namun sepertinya gagal dijangkau tadi oleh pemain dari kelas 10 S pemirsa. Dia. Welcome to GT, Rian Revolution, White NCFC, Objection. Ya, ini dia kelas 11 IPS 1 melakukan sebaik sekali. Ini dia serangan balik, langsung saja menuju ke jantung pertahanan, langsung saja menuju ke area belakang. Lagi-lagi tidak perlu untuk bersenang, tapi penempatan bola cukup baik, bisa berakibatkan menambahkan poin dari tim. Ya, ini dia kelas 11 IPS 1 melakukan sebaik sekali. Ya, diangkat bola, namun tidak mengarah ke area permainan tadi. Ya, ini dia. Umpan lagi ke belakang, diantisipasi bola dengan baik. Ini dia serangan kembali lagi. Ya, ini dia. Apakah jadi berbahaya pemirsa? Langsung saja menuju ke area belakang, paling lemah dari gagal diantisipasi bola dengan baik oleh pemain dari barat kelas 10 F pemirsa. 3 poin bertambah lagi untuk kelas 12 IPS 1. Kali ini 12 IPS 1 melakukan serangan. Ya, ini dia berbahaya pemirsa. Apa yang terjadi? Akhirnya net menjadi penghalang untuk serangan daripada kelas 12 IPS 1 kali ini. Gagal mendapatkan poin. Berbahaya pemirsa. Ya, akhirnya poin untuk kelas 12 IPS 1 karena slot ini gagal tadi sudah berada kelas 10 IPS pemirsa. Berbahaya ini tak ada yang terjadi. Ya, masih bisa diantisipasi. Berkejar, masih bisa. Masih bisa. Ya ampun, ini dia serangan lagi. Berbahaya. Terlalu memaksakan dari Nagoya 10. Pertandingan cukup menegangkan kali ini. Masih bisa diambil dari poin terakhir kali ini. Berbahaya. Lagi-lagi gagal melakukan set. Poin yang sudah didapatkan, namun gagal ya percuma. Baik sekali ya, terlalu miskomunikasi tadi sepertinya.
Senang lho lho lho. Welcome to GQ, Brian Revolution. White MCSP. Siap. Iya, jadi ternyata ya ini dia akhirnya kuda hitam daripada kelas 10 Evan berhasil memenangkan pertandingan daripada kelas 12. Pertandingan selanjutnya adalah 10A dan 12 IPA 2 pemirsa. Sekali lagi untuk kelas 10A dan 12 IPA 2. Silahkan mempersiapkan diri dan memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan. Sekali lagi no, 10A dan 12 IPA 2 silahkan untuk memasuki lapangan dan melakukan pemanasan serta perwakilan tim untuk segera menuju ke sumber suara untuk melakukan tanda tangan. Mana bang?